datang di channel YouTube Agunda pada video Nature of the Power 12. Kita akan membawa Anda dalam petualangan visual yang memukau, keindahan musim salju di hutan dan tebing. Video ini disajikan dengan pemandangan yang menakjubkan dari hutan yang tertutup salju dan tebing yang diselimuti lapisan putih yang bersih. Dengan sentuhan sinematik yang indah, video ini menggambarkan keanggunan alam saat musim salju tiba. Anda dapat melihat bagaimana salju menutupi pohon-pohon di hutan, menciptakan panorama yang magis dan menenangkan. Di sisi lain, pemandangan tebing yang diselimuti salju memberikan kesan dramatis dan spektakuler. Batuan-batuan yang tertutup salju dan lekukan-lekukan alami tebing menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan memukau. Mari merasakan kekuatan alam yang luar biasa melalui keindahan musim salju di hutan dan tebing yang ditampilkan dalam video ini. Dengan pengambilan gambar yang menawan dan musik yang indah, di video Nature of the Power 12 menghadirkan pengalaman visual yang memikat dengan keajaiban alam saat musim salju mengubah lanskap hutan dan tebing menjadi tempat yang penuh keindahan dan kekuatan alam. Salju memiliki keindahan yang memukau ketika menutupi tebing dan hutan dengan lapisan putih yang bersih. Monggo di subscribe dulu dan like juga komen. Silahkan yang mau siapkan teh manis hangat dan cemilan untuk menikmati keindahan salju. Di tebing, salju dapat menciptakan pemandangan yang dramatis dengan menutupi batuan-batuan dan lekukan-lekukan alami dengan warna putih yang kontras. Pemandangan salju yang menutupi tebing dapat menciptakan kesan keanggunan dan ketenangan yang menakjubkan. Equus caballus, atau yang lebih dikenal sebagai kuda, merupakan hewan herbivora. Mereka biasanya memakan rumput, jerami, dan berbagai jenis tanaman hijau lainnya. Kuda dapat memakan berbagai jenis rumput, baik di padang rumput maupun di padang pasir. Selain itu, kuda juga bisa diberi pakan tambahan seperti biji-bijian dan suplemen makanan khusus untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi, makanan utama kuda merupakan rumput dan tanaman hijau lainnya. Kuda memiliki kecepatan lari yang bervariasi, tergantung pada ras, kondisi fisik, dan lingkungan. Secara umum, kuda biasanya dapat mencapai kecepatan lari antara 40 hingga 48 km per jam, 25 hingga 30 mil per jam dalam sprint pendek. Namun, beberapa ras kuda yang dikembangkan khusus untuk balapan, seperti kuda pacu, dapat mencapai kecepatan lari yang jauh lebih tinggi, bahkan mencapai kecepatan hingga 70 km per jam, 43 mil per jam dalam perlombaan.
Kecepatan lari kuda membuat mereka menjadi salah satu hewan darat tercepat di dunia. Canis lupus merupakan nama ilmiah untuk serigala yang merupakan spesies mamalia karnivora dalam keluarga Canidae. Jangan lupa untuk support channel Adinda agar lebih baik lagi. Serigala merupakan hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut keluarga serigala atau kelompok serigala. Serigala merupakan pemburu yang sangat terampil dan biasanya memakan hewan herbivora seperti rusa, kelinci, dan hewan kecil lainnya. Serigala memiliki kemampuan lari yang sangat baik dan dapat mencapai kecepatan hingga 64 km per jam 40 mil per jam. Mereka juga memiliki indera penciuman yang sangat tajam, memungkinkan mereka untuk melacak mangsa dari jarak yang jauh. Meskipun sering dianggap sebagai makhluk yang menakutkan, bukan sinetron, ganteng-ganteng serigala ia tentu berbeda. Serigala memainkan peran yang sangat penting dalam ekosistem dan layak dihormati sebagai bagian integral dari lingkungan alami. Rusa sika merupakan spesies rusa yang berasal dari Asia Timur. Mereka memiliki ciri khas berupa bulu berwarna coklat kemerahan dengan bercak putih di tubuhnya. Rusa sika merupakan hewan herbivora yang biasanya memakan rumput, tunas pohon, daun, dan berbagai jenis tanaman hijau lainnya. Rusa sika juga dikenal sebagai hewan yang hidup dalam kelompok atau kawanan. Dalam video Nature of the Power 12, kita bisa lebih mengenal dan menghargai tentang kehidupan hewan. Rusa suka sering terlihat berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari beberapa individu, terutama saat mencari makan atau untuk melindungi diri dari predator. Hidup dalam kelompok memberikan keuntungan bagi rusa sika dalam hal mencari makanan, mengawasi lingkungan sekitar, dan meningkatkan kemungkinan bertahan hidup dalam kondisi alam liar yang keras.
Beruang kutub merupakan spesies beruang besar yang ditemukan di wilayah Arktik, terutama di sekitar kutub utara. Beruang kutub beradaptasi dengan baik dengan habitat es. Dengan bulu tebal dan lapisan lemak, membuat mereka terjaga agar tetap hangat di iklim dingin. Sebuah keluarga kecil beruang, konservasi beruang kutub, saat ini terdaftar sebagai rentan karena dampak perubahan iklim pada habitat es laut mereka. Beruang kutub memiliki umur rata-rata sekitar 25-30 tahun di alam liar. Namun, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi hidup mereka, seperti ketersediaan makanan, lingkungan, dan persaingan dengan spesies lain. Burung gereja atau burung pipit. Burung ini memiliki habitat yang luas, mulai dari wilayah perkotaan hingga pedesaan. Burung gereja biasanya memakan biji-bijian, serangga kecil, dan makanan lain yang mereka temukan di sekitar tempat tinggal mereka. Beberapa hewan, seperti rubah Arktik, beruang kutub, dapat mengubah warna bulu atau bulu mereka. Pada video kali ini, Adinda menyajikan kehidupan hewan selama musim dingin. Pada musim dingin, hewan-hewan harus menyesuaikan dengan lingkungan. Bulu yang lebih tebal dan berlapis-lapis membantu hewan menjaga suhu tubuh untuk melindungi dari dingin. Beberapa hewan melakukan migrasi ke daerah yang lebih hangat selama musim dingin untuk mencari makanan yang lebih mudah diakses dan suhu yang lebih nyaman. Ketebalan salju juga dapat dipengaruhi oleh curah salju yang terjadi selama musim dingin. Daerah dengan curah salju yang tinggi cenderung memiliki salju yang lebih tebal, sementara daerah dengan curah salju rendah memiliki salju yang lebih tipis. Elang emas, secara ilmiah dikenal sebagai Aquala chrysaetos, merupakan salah satu burung pemangsa yang paling terkenal dan megah. Gento pinguin merupakan spesies pinguin yang hidup di wilayah Antartika dan sekitarnya.
Mereka dikenal dengan ciri khas bulu oranye di bagian atas kepala dan leher mereka. Gento penguin merupakan salah satu spesies penguin tercepat dalam air dengan kemampuan berenang hingga kecepatan sekitar 36 km per jam, 22 mil per jam. Mereka menggunakan kemampuan renang mereka untuk mencari makanan seperti ikan, cumi-cumi, dan krill di perairan dingin sekitar Antartika. Elang emas merupakan burung pemangsa terbesar di dunia. Mereka memiliki kecepatan terbang sekitar 240 sampai 320 km per jam, 150 sampai 200 mil per jam. Kecepatan terbang elang emas membuat mereka menjadi predator yang sangat efisien dalam ekosistem di tempat mereka hidup. Elang emas merupakan pemburu yang kuat dengan penglihatan tajam dan cakar yang kuat memungkinkan mereka untuk menangkap berbagai mangsa termasuk mamalia kecil, burung, dan bahkan hewan yang lebih besar seperti kelinci dan rusa muda. Rubah merah merupakan spesies rubah yang ditemukan di belahan bumi bagian utara. Rubah merah dikenal karena kemampuannya beradaptasi dan penyebaran yang luas di berbagai habitat, termasuk hutan, padang rumput, pegunungan. Mereka memiliki pola makan yang beragam, mamalia kecil, burung, serangga, buah-buahan, dan bangkai. Ada beberapa jenis burung pemakan bangkai, seperti burung pemakan bangkai Afrika, burung pemakan bangkai Amerika, dan burung pemakan bangkai Asia. Namun, untuk memberikan gambaran umum, terdapat sekitar 30 hingga 60 jenis burung pemakan bangkai di seluruh dunia. Burung pemakan bangkai penting dalam ekosistem karena membantu membersihkan lingkungan dari bangkai hewan yang telah mati. Burung pemakan bangkai dapat bervariasi tergantung pada wilayah geografis dan habitatnya. Beberapa hewan harus beradaptasi saat musim salju turun untuk bertahan hidup di lingkungan yang dingin. Setiap hewan memiliki cara unik untuk beradaptasi dengan kondisi musim salju yang keras. Mereka mengandalkan insting dan adaptasi fisik mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang menantang tersebut.
Rubah merah merupakan hewan yang lincah dan cepat, mampu mencapai kecepatan hingga 48 km per jam ketika berlari. Kecepatan ini memungkinkan mereka untuk berburu mangsanya dengan efisien, menghindari predator, dan menjelajahi sekitarnya. Pada saat musim dingin, persediaan rumput dan makanan lain sangat sedikit. Ini menjadikan lingkungan di sekitar jauh lebih keras. Beberapa hewan melakukan migrasi ke wilayah yang lebih hangat, namun sebagian hewan tidak. Beruang coklat merupakan mamalia besar yang termasuk dalam keluarga beruang Ursidae. Mereka tersebar luas di berbagai habitat di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Dengan merasa syukur, kita dapat lebih menghargai keindahan alam, serta memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Semoga keindahan salju dan keberagaman satwa tersebut mengingatkan kita akan kebesaran dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap support terus channel Adinda untuk menuju lebih baik lagi. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mari rasakan kekuatan musik rock dengan mendengarkan musik Laksana Embun dari T dan Meso TV dalam video YouTube dari channel Adinda dalam seri Nature of the Power 12. Musik ini menghadirkan kekuatan dalam melambat dan menikmati setiap momen dalam hidup, sambil tetap mempertahankan semangat, rock yang kuat.